kesel banget, malam-malam gue gak bisa tidur. Gue bener-bener gerah banget baca komentar netizen. Di salah satu video si Ayu Ting Ting lagi bagiin THR. Netizen, lu tuh bener-bener ya, ini masih hari lebaran dan lu mulutnya udah... Perkara si Ayu Ting Ting bagiin THR nominalnya 20 ribu. Padahal 20 ribu itu untuk anak kecil. 40 ribu itu kalau gak salah untuk anak-anak yang udah agak gede. Terus ada juga 30 ribu dan 50 ribu. Lu kali sekampung berapa? Banyak kan? Netizen pada komen, artis gue ngasih 20 ribu. Ya kalah dong mas saya. Saya mah cuma, apa namanya, cuma kuli. Tapi saya ngasih ponakan saya 100 ribu. Lu ngasih ponakan lo, itu ponakan lo 10 orang cuma 1 juta. Ayu Ting Ting ngasih 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu, 50 ribu dikali sekampung. Jumlahnya banyak kan capek. Terus kalau Ayu Ting Ting artis, dia harus ngasih 1 gepok untuk 1 orang dan dikali sekampung gitu. Lu gak usah repot sama keuangan orang. Terus ada juga yang komen, saya ngasih ponakan saya sekian, sama kayak Ayu Ting Ting, padahal keuangan saya pas-pasan. Ya itu takdir lo, nasib lo, gak usah banding-bandingin sama Ayu Ting Ting. Ingat, Ayu Ting Ting ngasih sekampung, bukan buat segelintir orang doang. Ini masih lebaran, orang habis pada maaf-maaf. Gue kesel banget, malam-malam gue gak bisa tidur. Gue bener-bener gerah banget baca komentar netizen. Di salah satu video si Ayu Ting Ting lagi bagiin THR. Netizen lu tuh bener-bener ya, ini masih hari lebaran dan lu mulutnya udah... Perkara si Ayu Ting Ting bagiin THR nominalnya 20 ribu. Padahal 20 ribu itu untuk anak kecil. 40 ribu itu kalau gak salah untuk anak-anak yang udah agak gede. Terus ada juga 30 ribu dan 50 ribu. Lu kali sekampung berapa? Banyak kan? Netizen pada komen, artis gue ngasih 20 ribu. Ya kalah dong mas saya. Saya mah cuma, apa namanya, cuma kuli. Tapi saya ngasih ponakan saya 100 ribu. Lu ngasih ponakan lo, itu ponakan lo 10 orang cuma 1 juta. Ayu Ting Ting ngasih 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu, 50 ribu dikali sekampung. Jumlahnya banyak kan capek. Terus kalau Ayu Ting Ting artis, dia harus ngasih 1 gepok untuk 1 orang dan dikali sekampung gitu. Lu gak usah repot sama keuangan orang. Terus ada juga yang komen, saya ngasih ponakan saya sekian, sama kayak Ayu Ting Ting, padahal keuangan saya pas-pasan. Ya itu takdir lo, nasib lo, gak usah banding-bandingin sama Ayu Ting Ting. Ingat, Ayu Ting Ting ngasih sekampung, bukan buat segelintir orang doang. Ini masih lebaran, orang habis pada maaf-maaf. Gue kesel banget, malam-malam gue gak bisa tidur. Gue bener-bener gerah banget baca komentar netizen. Di salah satu video si Ayu Ting Ting lagi bagiin THR. Netizen lu tuh bener-bener ya, ini masih hari lebaran dan lu mulutnya udah... Perkara si Ayu Ting Ting bagiin THR nominalnya 20 ribu. Padahal 20 ribu itu untuk anak kecil. 40 ribu itu kalau gak salah untuk anak-anak yang udah agak gede. Terus ada juga 30 ribu dan 50 ribu. Lu kali sekampung berapa? Banyak kan? Netizen pada komen, artis gue ngasih 20 ribu. Ya kalah dong mas saya. Saya mah cuma, apa namanya, cuma kuli. Tapi saya ngasih ponakan saya 100 ribu. Lu ngasih ponakan lo, itu ponakan lo 10 orang cuma 1 juta. Ayu Ting Ting ngasih 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu, 50 ribu dikali sekampung. Jumlahnya banyak kan capek. Terus kalau Ayu Ting Ting artis, dia harus ngasih 1 gepok untuk 1 orang dan dikali sekampung gitu. Lu gak usah repot sama keuangan orang. Terus ada juga yang komen, saya ngasih ponakan saya sekian, sama kayak Ayu Ting Ting, padahal keuangan saya pas-pasan. Ya itu takdir lo, nasib lo, gak usah banding-bandingin sama Ayu Ting Ting. Ingat, Ayu Ting Ting ngasih sekampung, bukan buat segelintir orang doang. Ini masih lebaran, orang habis pada maaf-maaf. Gue kesel banget, malam-malam gue gak bisa tidur. Gue bener-bener gerah banget baca komentar netizen. Di salah satu video si Ayu Ting Ting lagi bagiin THR. Netizen lu tuh bener-bener ya, ini masih hari lebaran dan lu mulutnya udah... Perkara si Ayu Ting Ting bagiin THR nominalnya 20 ribu. Padahal 20 ribu itu untuk anak kecil. 40 ribu itu kalau gak salah
untuk anak-anak yang udah agak gede, terus ada juga 30.000 dan 50.000. Lu kali sekampung berapa? Banyak kan? Netizen pada komen, artis G ngasih 20.000. Ya kalah dong mas saya mah cuma apa namanya cuma kuli, tapi saya ngasih ponakan saya 100.000. Lu ngasih ponakan lo itu ponakan lo 10 orang cuma 1 juta, Ayu Ting Ting ngasih 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 dikali sekampung, jumlahnya banyak kan capek. Terus kalau Ayu Ting Ting artis, dia harus ngasih satu gepok untuk satu orang dan dikali sekampung gitu. Lu gak usah repot sama keuangan orang. Terus ada juga yang komen, saya ngasih ponakan saya sekian, sama kayak Ayu Ting Ting, padahal keuangan saya pas-pasan. Ya itu takdir lo, nasib lo, gak usah banding-bandingin sama Ayu Ting Ting. Ingat, Ayu Ting Ting ngasih sekampung, bukan buat segelintir orang doang. Ini masih lebaran, orang habis pada maaf-maaf. Gue kesel banget, malam-malam gue gak bisa tidur. Gue bener-bener gerah banget baca komentar netizen. Di salah satu video si Ayu Ting Ting lagi bagiin THR. Netizen lu tuh bener-bener ya, ini masih hari lebaran dan lu mulutnya udah perkara si Ayu Ting Ting bagiin THR nominalnya 20.000. Padahal 20.000 itu untuk anak kecil, 40.000 itu kalau gak salah untuk anak-anak yang udah agak gede, terus ada juga 30.000 dan 50.000. Lu kali sekampung berapa? Banyak kan? Netizen pada komen, artis G ngasih 20.000. Ya kalah dong mas saya mah cuma apa namanya cuma kuli, tapi saya ngasih ponakan saya 100.000. Lu ngasih ponakan lo itu ponakan lo 10 orang cuma 1 juta, Ayu Ting Ting ngasih 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 dikali sekampung, jumlahnya banyak kan capek. Terus kalau Ayu Ting Ting artis, dia harus ngasih satu gepok untuk satu orang dan dikali sekampung gitu. Lu gak usah repot sama keuangan orang. Terus ada juga yang komen, saya ngasih ponakan saya sekian, sama kayak Ayu Ting Ting, padahal keuangan saya pas-pasan. Ya itu takdir lo, nasib lo, gak usah banding-bandingin sama Ayu Ting Ting. Ingat, Ayu Ting Ting ngasih sekampung, bukan buat segelintir orang doang. Ini masih lebaran, orang habis pada maaf-maaf. Gue kesel banget, malam-malam gue gak bisa tidur. Gue bener-bener gerah banget baca komentar netizen. Di salah satu video si Ayu Ting Ting lagi bagiin THR. Netizen lu tuh bener-bener ya, ini masih hari lebaran dan lu mulutnya udah perkara si Ayu Ting Ting bagiin THR nominalnya 20.000. Padahal 20.000 itu untuk anak kecil, 40.000 itu kalau gak salah untuk anak-anak yang udah agak gede, terus ada juga 30.000 dan 50.000. Lu kali sekampung berapa? Banyak kan? Netizen pada komen, artis G ngasih 20.000. Ya kalah dong mas saya mah cuma apa namanya cuma kuli, tapi saya ngasih ponakan saya 100.000. Lu ngasih ponakan lo itu ponakan lo 10 orang cuma 1 juta, Ayu Ting Ting ngasih 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 dikali sekampung, jumlahnya banyak kan capek. Terus kalau Ayu Ting Ting artis, dia harus ngasih satu gepok untuk satu orang dan dikali sekampung gitu. Lu gak usah repot sama keuangan orang. Terus ada juga yang komen, saya ngasih ponakan saya sekian, sama kayak Ayu Ting Ting, padahal keuangan saya pas-pasan. Ya itu takdir lo, nasib lo, gak usah banding-bandingin sama Ayu Ting Ting. Ingat, Ayu Ting Ting ngasih sekampung, bukan buat segelintir orang doang. Ini masih lebaran, orang habis pada maaf-maaf. Gue kesel banget, malam-malam gue gak bisa tidur. Gue bener-bener gerah banget baca komentar netizen. Di salah satu video si Ayu Ting Ting lagi bagiin THR. Netizen lu tuh bener-bener ya, ini masih hari lebaran dan lu mulutnya udah perkara si Ayu Ting Ting bagiin THR nominalnya 20.000. Padahal 20.000 itu untuk anak kecil, 40.000 itu kalau gak salah untuk anak-anak yang udah agak gede, terus ada juga 30.000 dan 50.000. Lu kali sekampung berapa? Banyak kan? Netizen pada komen, artis G ngasih 20.000. Ya kalah dong mas saya mah cuma apa namanya cuma kuli,
tapi saya ngasih ponakan saya 100 ribu 100 ribu. Lu ngasih ponakan lo itu, ponakan lo 10 orang cuma 1 juta. Ayu Ting Ting ngasih 20 ribu 30 ribu 40 ribu 50 ribu, dikali sekampung jumlahnya bayaran capek. Terus kalau Ayu Ting Ting artis, dia harus ngasih satu gepok untuk satu orang dan dikali sekampung gitu. Lu gak usah repot sama keuangan orang. Terus ada juga yang komen, saya ngasih ponakan saya sekian, sama kayak Ayu Ting Ting, padahal keuangan saya pas-pasan. Ya itu takdir lo, nasib lo, gak usah banding-bandingin sama Ayu Ting Ting. Ingat, Ayu Ting Ting ngasih sekampung, bukan buat segelintir orang doang. Ini masih lebaran, orang habis pada maaf-maaf. Biasa.